kami juga menyampaikan bahwa per tanggal hari ini saya kantor hukum Sunan Kalijaga dan rekan bersama rekan saya Pak Erik Kertanegara sudah menyatakan tadi untuk mengundurkan diri dari kuasa yang sudah diberikan atau kami mencabut kuasa dari apa yang kami dapatkan dari saudara atau Bapak Dodi Sudrajat. Sunan Kalijaga resmi mundur jadi kuasa hukum Dodi Sudrajat. Pengacara Sunan Kalijaga putuskan untuk mengundurkan diri menjadi pengacara Dodi Sudrajat. Sebelumnya Sunan Kalijaga menjadi kuasa hukum ayah Vanessa Angel tersebut yang sedang berseteru dengan Haji Faisal. Dikutip dari pikiran tanda hubung rakyat.com, keputusan mengundurkan diri karena Sunan Kalijaga merasa bahwa pembelaannya pada masalah hukum Dodi Sudrajat sudah tidak sesuai hati nurani. Pertanggal hari ini, saya kantor hukum Sunan Kalijaga dan rekan bersama rekan saya Pak Erik Kertanegara sudah menyatakan tadi untuk mengundurkan diri dari kuasa yang diberikan Pak Dodi Sudrajat, kata Sunan Kalijaga. Sebelumnya Sunan Kalijaga sudah berusaha melakukan perdamaian antara Dodi Sudrajat dan Haji Faisal di luar agenda pengadilan tetapi Dodi tetap menolaknya. Sunan Kalijaga menyampaikan surat pengunduran dirinya melalui pesan WhatsApp karena Dodi Sudrajat berhalangan hadir secara langsung. Dodi Sudrajat menerima kemunduran pengacaranya dengan legowo dan mengucapkan permintaan maaf dan mengucapkan terima kasih atas nasihat hukumnya. Alhamdulillah beliau sudah jawab saya bacakan, dengan adanya surat pengunduran diri Bang Sunan, bersama ini saya menyampaikan terima kasih atas bantuan hukum yang diberikan, dan selama Bang Sunan menjadi kuasa hukum saya dengan ini saya meminta maaf jika ada salah baik sikap dan perbuatan saya, dan saya juga meminta maaf atas situasi yang tidak nyaman untuk Bang Sunan dan keluarga. Semoga hubungan baik yang sudah jalin bersama tidak memutuskan silaturahmi Bang Sunan dan saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah saya baca ini beliau tetap menjaga silaturahmi dengan saya, tutur Sunan Kalijaga membaca pesan Dodi Sudrajat.